Bertempat di lapangan depan rumah adat Perentak Desa Tiga Alur, kedatangan Bupati Merangin Haji Masyuri dan Wakil Bupati Nilwan Yahya untuk membuka acara berelek gedang dan stand UMKM. Pada acara Suwarna Bumi ini disambut penuh dengan kehangatan oleh warga setempat dan mempersembahkan tarian dan nyanyian yang dibawakan oleh ibu-ibu PKK dan juga para pelajar setempat. Acara yang mengangkat budaya daerah ini juga dihadiri oleh Ketua PKK Kabupaten Merangin, Hajah Nur Haida Masyuri, dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Merangin, Junior Tinilwan. Dalam acara yang berlangsung selama 2 hari ini juga memberi kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memasarkan dan memperkenalkan produk-produk yang mereka hasilkan. Bupati Merangin Haji Masyuri bersama Wabub Nilwan Yahya didampingi sang istri menyempatkan diri untuk meninjau dan mencicipi kuliner hasil UMKM yang dipamerkan di stan yang telah disediakan. Sehari menjelang Festival Suwarna Bumi ini, pihak panitia akan menyajikan berbagai kesenian. Hal ini dilakukan untuk menghibur para pengunjung. Bupati Merangin Haji Masyuri menyampaikan bahwa Festival Suwarna Bumi adalah merupakan agenda tahunan yang secara berkala akan dilaksanakan di Kabupaten Merangin. Haji Masyuri mengharapkan agar kegiatan seperti yang dilakukan di Desa Tiga Alur ini dapat mengangkat kearifan lokal dan akan mendongkrak ekonomi bagi para pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM di Kabupaten Merangin. Hari ini merupakan rangkaian kegiatan Kenduri Suwarna Bumi. Sore hari ini adalah pembukaan bazar, merupakan kegiatan festival Pangkalan Jambu di tempatnya di desa Tiga Alur, Pangkalan Jambu. Jadi kami mengucapkan dan terima kasih kepada seluruh komponen masyarakat utama. Kenduri Suwarna Bumi ini adalah merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun akan diadakan di Kabupaten Merangin. Itu ini mengangkat budaya peninggalan nenek moyang kita dan tujuan utamanya itu untuk menanamkan budaya kepada generasi mendatang dan juga untuk mengangkat UMKM kita. Dari Merangin, Basarudin, Bunga TV.